Visiting Bali is such an interesting option for spending your vacation time. From beach trip, trip to mountainous area, art and cultural trip, until shopping trip. Great animo of visiting Bali as a tourist destination makes the growth of Bali's local industries soaring high. Starts from home industry until established manufacturers, they compete one another to produce creative products that are appealing for tourists. So, catch up on this new episode of Bali AMPM. Have you ever imagined spending your vacation time by visiting Grapefield? You don't need to take a far and expensive trip to France or Italy. Just have yourself visiting a vast grapefield that you can find here in Bali. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. This grapefield is located in Sanggalangit Village, Buleleng, North Bali. To be precise, it's in Welcome Center and Observation Deck that's owned by Hatton Wines. It's all started from inherited family business that produced Arak Bali. The owner of Hatton Wines strives to elevate the production of local Bali wine in his own hometown. Selamat datang di Welcome Center Hatton Wine. Yang ada di Desa Sanggalangit, Kecamatan Gerogak, Singaraja, Bali. Untuk kegiatan yang ada di Welcome Center di sini, kita spesialis untuk terima kunjungan-kunjungan tamu yang berada di daerah sini, terutama yang ada di Singaraja, biar dia lebih tahu untuk perkebunan kita yang ada di sini, sama lebih memperkenalkan kebunnya Hatton Wine yang ada di daerah Singaraja ini. Untuk Hatton Wine Welcome Center, kita buka dari hari Senin sampai hari Sabtu, itu mulai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Perkebunan Hatton Wine ini kita luasnya ada 15 hektar yang dibagi menjadi 4 tempat. Itu ada Sanggalangit 1, Sanggalangit 2, Sanggalangit 3, sama Sanggalangit 4. Untuk Observation Deck, biasanya aktivitas yang kita lakukan di sana, tamu-tamu bisa lihat perkebunan kita, sekalian untuk foto-foto. Dari Observation Deck, tamu kita ajak ke Welcome Center untuk melihat proses pembuatan wine by video, karena pabriknya kita ada di Sanur. Setelah itu, kita ajak tamu untuk melakukan wine testing, untuk memperkenalkan jenis wine yang kita punya. The process of establishing Hatton Wine is not merely another kind of like business. All of the production chains make the final products of this wine brand brands no significant difference with other wine from main producer countries. The characteristic of the grapes that Hatton uses is not fruity with low level of tannin, so that it really suits with Indonesian cuisine. On dozen hectares of field, white grape variant, which is a substantial ingredient of Hatton wine, is specifically cultivated. Besides, Hatton also works together with local farmers to cultivate and gain its black grapes. What's interesting is, the grapes that Hatton uses for its wine is table grapes variety that can be eaten right away. Not the special wine grape variety that's inedible. Di kebun kami yang di Hatton Wines ini, yang di Sanggalangit, luasnya itu sekitar 15 hektar, di mana Hatton Wines sendiri sebenarnya mempunyai sekitar 35 sampai 40 hektar yang terletak di Bali Utara.
Karena kami juga bekerja sama dengan petani-petani lokal, di mana kami kontrak, akhirnya kami membeli anggur dari petani lokal itu sendiri. Tapi kami juga merupakan satu-satunya, bisa dibilang salah satu yang mempunyai kebun anggur sendiri. Di mana itu keunikan kami, karena kami mempunyai anggur kebun anggur sendiri, yang akhirnya kami bisa membuat wine emang dari tanah Bali di Indonesia ini. Jadi wine kami merupakan wine yang mempunyai karakteristik cita rasa memang berasal dari tanah Bali. Jadi sekitar 20 tahun yang lalu, yang punya Hatton Wines ini, yaitu Pak Ida Bagus Rai, dia memutuskan untuk membuat wine, dimana akhirnya dia mencari anggur apa yang ada yang tumbuh di Indonesia. Akhirnya dia menemukan ada tiga jenis anggur, satu jenis anggur hitam atau merah yang untuk membuat wine merah, dan dua jenis anggur putih atau hijau untuk membuat anggur putih. Yang anggur merah disebut Alphonse Valley, merupakan jenis anggur dari Prancis, yang punya karakteristik dengan kulit yang cukup tipis, dengan tanin yang sangat lembut, sehingga dapat menghasilkan produk pertama kita waktu itu adalah rosé, wine rosé. Wine rosé itu sendiri adalah wine bukan merah, tapi warnanya itu bisa dibilang merah muda, yang punya karakteristik dia itu terkenal sebagai wine untuk minuman di musim panas, di mana di Bali ini kan panas terus, jadi rosé itu merupakan pilihan yang tepat pada waktu itu untuk membuat wine. Jadi itu wine pertama kami. Nah, setelah itu kami telah mengeluarkan berbagai macam jenis wine, dan akhirnya Hatton Wine sendiri memutuskan untuk membuat suatu inovasi yang baru, untuk ingin membuat lagi produk-produk yang baru dari jenis anggur yang berbeda, yang dimana berbeda dari tiga anggur yang pertama yang tadi saya sebutkan. Akhirnya kami melakukan penelitian dan pengembangan juga untuk menemukan jenis-jenis anggur apa selain tiga itu yang bisa kami kembangkan, sehingga kami bisa mengeluarkan produk-produk yang mempunyai inovasi yang berbeda. Nah, setelah itu yang kami sedang lakukan hari ini juga yang merupakan sebuah pengembangan dan inovasi yang terbaru adalah kami mencoba untuk menumbuhkan jenis-jenis baru lagi di luar tiga variasi yang saya sudah sebutkan tadi, karena kami terus mempunyai mimpi dan cita-cita untuk terus mengembangkan produk-produk kami, memperluas dan mengembangkan jenis-jenis anggur yang ada. Jadi kami harap ini nanti kedepannya di tahun-tahun kemudian kalian bisa menemukan Hatton Wines dengan produk yang terbarunya, karena merupakan inovasi dari kami. Besides, you can see the vast green landscape of Grapefield at Welcome Center Hatton Wines. You'll get information of cultivating system, varieties of grapes, the making process of Hatton Wines products, and of course, wine tasting. She is always right there when I need her. That I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. There, we got an observation deck as a place to see the Grapefield thoroughly in heights. This observation deck is open for public from morning until evening. You can sip your favorite wine variants such as rose, sparkling white, dry red wine, dry red wine, and fortified wine, while having a romantic lunch with your partner or family. Interesting, isn't it? Mama loves you too, she thinks I made the right selection. Now all that's left to do is just for me to pop the question. Oh, I think that I found myself a cheerleader. Don't claim yourself you've already explored every single corner of Bali if you haven't got yourself visit this place. At a glance, it just looks like the Willy Wonka Chocolate Factory in the movie. How's that? Are you keen on visiting this place?